semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut model kekinian lagi nih. Untuk project ini saya menggunakan benang polyester merek Politik dengan hakpen nomor 5. Jika teman-teman ingin menggunakan benang polycherry, nanti helainya atau playnya didouble atau dirajut dua helai sekaligus dengan menggunakan hakpen nomor 5 juga supaya ukurannya sama. Pembelian benang dan perlengkapan rajut lainnya silakan cek linknya di bagian deskripsi. Langsung saja kita mulai. Pertama, buat slip knot. Buat rantai sebanyak 39 kali. Jadi untuk tas ini kelipatan dari 3 ya. Jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar, bisa menambahkan di rantai awal ini dengan kelipatan 3. 33 rantai selesai. Selanjutnya kita akan membuat bagian alas. Skip 2 lubang. Di lubang ketiga, buat double crochet sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3 double crochet di lubang yang sama. Selanjutnya, di masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 35 kali. Hingga ke bagian ujung ya. Buat 35 DC hingga ke bagian ujung, nanti sisakan 1 lubang rantai yang terakhir. Nah, di lubang rantai yang terakhir isi dengan double crochet sebanyak 6 kali di lubang yang sama. Selanjutnya langsung memutar ya, di masing-masing lubang isi dengan 1 DC dengan jumlah total 35 DC. Dan di lubang yang terakhir atau di lubang yang sama dengan 3 DC tadi ya, yang di awal putaran itu kita isi dengan 2 DC di lubang yang sama. Kemudian slip stitch 1, 2, 3 di lubang yang ketiga ya. Jadi di lubang yang terakhir ini jumlah DC-nya ada 6 ya, sama seperti tadi. Putaran pertama selesai, kita lanjut putaran kedua, diawali dengan membuat 3 rantai. Di lubang yang sama dengan 3 rantai isi dengan 1 DC. Jadi ini DC increase ya. Selanjutnya buat lagi DC increase sebanyak 2 kali. Di masing-masing lubang kita isi dengan 2 DC. 1, 2. Sekali lagi DC increase di lubang berikutnya. Jadi kita mulai dengan membuat 3 DC increase ya. 6 DC.
Lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 37 kali. Selanjutnya kita akan membuat DC increase sebanyak 4 kali ya. Jadi di masing-masing lubang kita isi dengan 2 DC sebanyak 4 kali. Jadi jumlahnya nanti ada 8 DC ya. Empat DC increase selesai. Kita lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 DC sebanyak 37 kali. Di lubang yang terakhir, kita akan membuat DC increase atau 2 DC di lubang yang sama. Lalu slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Oke, untuk bagian pondasi atau alasnya selesai, kita lanjut ke bagian motifnya ya. Ini kita hitung sebagai putaran pertama. Slip stitch terlebih dahulu di lubang berikutnya. Kemudian buat 3 rantai. Di lubang yang sama dengan 3 rantai ini isi dengan 2 DC. Jadi dalam satu lubang ada 3 DC, 3 rantai tadi kita hitung sebagai 1 DC. Lanjut skip 2 lubang. 1, 2 lubang kita kosongkan, di lubang ketiga buat 3 DC di lubang yang sama. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja pola seperti ini hingga ke akhir putaran. Skip 2 lubang, 1, 2, di lubang ketiga isi dengan 3 DC. Di akhir putaran, skip 2 lubang, lalu slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Putaran pertama selesai, hasilnya seperti ini teman-teman. Sekarang kita lanjutkan putaran kedua dan seterusnya. Ini polanya sama ya. Slip stitch terlebih dahulu di lubang berikutnya, atau tepatnya di lubang DC yang kedua ya. Oke, seperti ini. Ini berlaku untuk putaran-putaran berikutnya ya. Kemudian buat 3 rantai di lubang yang sama isi dengan 2 DC.
skip 2 lubang, 1, 2, di lubang ketiga, tepatnya di lubang DC yang kedua pada putaran sebelumnya, buat 3 DC di lubang yang sama. Skip 2 lubang, di lubang ketiga isi dengan 3 DC. Ulangi dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran ya. Skip 2 lubang, di lubang ketiga isi dengan 3 DC. Oke, jadi untuk putaran ketiga dan seterusnya nanti polanya sama seperti putaran kedua ini ya. Setelah kita slip stitch di rantai ketiga awal putaran, nanti jangan lupa slip stitch sekali lagi di lubang berikutnya. Buat 3 DC di lubang yang sama, kemudian skip 2 lubang, lalu di lubang ketiga buat lagi 3 DC. Begitu seterusnya, selesaikan hingga putaran ke-15. Nah, ini saya sudah di putaran ke-15 ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian handle-nya. Sebelum melanjutkan ke handle, rapikan dulu sisa benangnya. Jahit ke bagian dalam tas menggunakan jarum tapestri. Beri penanda di bagian yang akan kita mulai membuat handle. Ini kita hitung dari kiri dan kanan, ada 5 motif ya. Jadi kita beri penandanya di motif ke-6. Begitu juga dengan bagian belakangnya, harus sejajar dengan bagian depan. Oke, langsung saja kita mulai buat slip knot terlebih dahulu ya. Kita akan mulai di motif ke-6 yang ini. Kita ambil lubang DC kedua ya pada motif ini, kemudian tarik benang lalu buat 3 rantai. Skip 2 lubang, 1, 2. Di lubang ketiga buat 3 DC, tepatnya di lubang DC kedua ya. Nah, di sini lanjut, ulangi dengan cara yang sama, skip 2 lubang, di lubang ketiga buat 3 DC. Ulangi dengan cara yang sama seperti ini hingga ke bagian belakang, tepatnya di lubang yang kita beri penanda ya. Selesai DC 3 yang terakhir, kemudian di lubang yang kita beri penanda ini, tepatnya di lubang DC yang kedua, buat 1 DC saja. Nah, baris pertama selesai, lanjut baris kedua, awali dengan membuat 3 rantai. Lalu dibalik seperti ini. Kita lanjut lagi baris kedua, skip 2 lubang. 1, 2, di lubang ketiga buat 3 DC di lubang yang sama. Skip 2 lubang, 1, 2, di lubang ketiga buat lagi 3 DC di lubang yang sama. Ulangi dengan cara yang sama seperti ini hingga ke bagian ujung ya, atau di akhir baris.
Oke, 3 DC yang terakhir, selanjutnya skip 2 lubang, 1, 2, di lubang ketiga buat 1 DC saja. Baris kedua selesai, lanjut baris ketiga, awali dengan membuat 3 rantai, lalu posisinya dibalik. Selanjutnya tinggal kita ulangi seperti baris kedua tadi ya, skip 2 lubang. Di lubang ketiga isi dengan 3 double crochet di lubang yang sama. Skip 2 lubang, di lubang ketiga 3 double crochet. Ulangi dengan cara yang sama hingga ke akhir baris. DC 3 yang terakhir di baris ketiga, selanjutnya ini kita skip, harusnya kita skip 2 lubang ya, tapi karena ini kita mau sejajarkan dengan baris kedua, jadi kita skip 3 lubang, lalu kita buat DC di lubang yang terakhir. Buat 3 rantai untuk melanjutkan baris keempat, kemudian skip 2 lubang, di lubang ketiga 3 double crochet. Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja ya. Ulangi dengan pola yang sama seperti baris ketiga dan baris keempat hingga baris ke-8. Oke, kita lanjut baris ke-9. Untuk baris ke-9 atau baris terakhir ini, kita skip 3 lubang ya. Jadi kita akan membuat 3 DC di tengah. Kalau biasanya kita buat 3 DC-nya di DC kedua, sekarang kita akan membuat di tengah ya, tepatnya di antara kedua motif. Skip 3 lubang, lalu di lubang keempat buat 3 DC. Lalu skip 2 lubang, di lubang terakhir atau di lubang ketiga buat 1 DC. Terakhir buat 1 rantai, lalu gunting benang. Buat dengan cara yang sama di sisi kanan tas juga ya. Oke, selesai di sisi kiri dan kanan dengan pola yang sama. Ada 9 baris ya. Untuk bagian kiri ini jangan diputus benang dulu, kita langsung akan lanjutkan 2 kali putaran lagi. Awali dengan membuat 1 rantai, lalu balik, dan di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Langsung memutar ya teman-teman. Selesaikan hingga ke bagian bawah. Lanjut lagi, masih sama seperti tadi, masing-masing lubang isi dengan 1 SC hingga ke akhir putaran. Oke, ini saya sudah selesai di akhir putaran teman-teman. Selanjutnya slip stitch di rantai 1 awal putaran tadi ya.
Lanjut putaran yang terakhir. Untuk putaran yang terakhir ini, kita akan membuat slip stitch di masing-masing lubang hingga ke akhir putaran. Slip stitch yang terakhir, tarik benang agak panjang lalu gunting. Untuk benang ini kita jahit ke bagian dalam tas ya. Selanjutnya saya akan menjahit ring D di sisi kiri kanan tas di bagian ujungnya. Untuk cara menjahitnya ini tinggal kita bolak-balik saja ya menggunakan jarum tapestri. Buat handle atau tali selempang seperti ini diawali dengan membuat 6 rantai, kemudian 5 SC dibolak-balik saja ya. Dan di sini saya menggunakan pengait seperti ini. Ini tinggal kita kaitkan saja ke ring D yang sudah kita jahit ke tas seperti ini. Untuk tas ini menghabiskan 1,5 gulung benang ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Bantu klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa dan selamat mencoba.